Halo pecinta warpet, saya Suwardi dari tim Asta MMA Bogor. Kali ini saya akan membagikan sedikit kunci-kuncian saya atau best move saya di warpet MMA. Ada dua tipikal petarung di warpet MMA, yaitu striking dan grappling. Saya salah satunya dari grappling yang suka memainkan kuncian pada saat menyelesaikan pertarungan saya. Di saat saya di one pad, saya sering menggunakan submission. Salah satunya standing guillotine. Nah, standing guillotine itu merupakan guillotine yang tangan kita mesti masuk, kita ikat tangan kita sendiri, tapi pada posisi sang lawan berdiri atau posisi kita berdiri. Nah, di situ saya mesti menyeimbangkan badan saya ketika tangan saya mengambil posisi guillotine. Saya mesti postur tegap karena resiko terbanting atau slam itu tinggi. Maka dari itu kita mesti cepat-cepat menyelesaikan di atas untuk menghentikan aliran pernafasan dia atau aliran darah dia. Nah, finishing langsung selesai. Nah, pada saat saya melawan Christian, saat itu saya terdesak di posisi single leg. Saya putuskan untuk loncat ke badan dia karena posisi kepalanya yang keluar, dan akhirnya bisa mendapatkan dan kaki saya bisa menyimpulkan dengan baik dan berhasil. Saya Suwardi, mungkin sedikit berbagi biar bermanfaat buat Anda. Selamat mencoba.